Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru bagi Anda KPM PKH dan BPNT penerima lama dan baru. Ada informasi yang harus diketahui, dan ini terkait pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap 1 yang pada hari ini alhamdulillah proses pencairannya masih sedang dilanjut, dicairkan secara bertahap oleh Bank Himbara ke masing-masing kartu KKS KPM yang namanya sudah masuk di dalam data bayar SP2D. Saya doakan bagi KPM yang belum cair bantuannya, semoga pada hari ini di daerah Anda semoga ada keberuntungan menyusul cair bantuan sosial PKH dan BPNT tahap 1. Amin ya robbal alamin. Dan berikut terpantau ada KPM untuk di daerah ini yang baru saja cair bantuan sosialnya. Kira-kira daerah-daerahnya mana saja, keluarga penerima manfaat KPM yang sudah terpantau cair bantuannya pada hari ini. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Perlu diketahui bersama, alhamdulillah proses pencairan bantuan sosial PKH dan BPNT tahap 1 sampai pada hari ini proses pencairannya benar-benar masih sedang dilanjut, dicairkan pada hari ini sampai malam hari nanti. Dan berikut langsung saja terpantau ada KPM yang pada hari ini baru saja cair bantuannya. Yang pertama ini untuk di daerah Kowawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah ada saldo masuk di kartu KKS Bank Mandiri. KPM dari Sulawesi Tenggara, Kowawe Selatan, bantuan PK tahap 1 cair senilai Rp583.000. Alhamdulillah cairnya melimpah, tidak berkurang sama sekali. Kemudian selanjutnya terpantau kali ini untuk di daerah Tanggamus, Lampung, juga sudah menyusul cair untuk kartu KKS Bank BRI. KPM dari Tanggamus ini berkomentar, infonya dong yang sama PKH balita kok keluarnya cuma 400, biasanya Rp500.000. KPM dari Tanggamus Lampung berkomentar seperti itu. Alhamdulillah tetap disyukuri saja, yang penting bantuan masih bisa cair. Saya ucapkan selamat bagi para KPM yang sudah cair bantuannya pada hari ini.